Sukan Universiti ASEAN Surabaya Malang 2024 akan membuka tirainya esok dan akan berlangsung sehingga 7 Julai. Kejohanan yang telah mencapai edisi ke-21 ini telah melahirkan ramai permata sukan tanah air yang berjaya mencipta nama di peringkat antarabangsa. Wartawan Tina Rama ada kupasannya. Acara sukan dui tahunan yang melibatkan atlet dari Universiti Negara-Negara Anggota ASEAN itu dianjurkan buat pertama kali pada tahun 1981 di Chiang Mai, Thailand. Malaysia antara negara terawal menyertai sukan tersebut pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1984, 1993 dan kali terakhir pada 2003. Sejak itu, pelbagai pencapaian dan rekod telah dilakar para atlet universiti negara yang membawa mereka ke tahap yang lebih tinggi seperti sukan SEA, sukan Asia dan sukan Commonwealth. Perkara tersebut diakui penganalisis sukan tanah air Datuk Dr. Pekan Ramli yang juga Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Sukan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Kita dapat lihat sekarang ni trennya dah semakin meningkat. Trennya semakin meningkat. Kalau dapat kita lihat sebelum ini, selalunya kontingen negara kita dalam sukan SEA, sukan Asia ni, kita akan dapat lihat antara kita katakan 20 ke 30% lebih ataupun hampir ada yang 40% juga atlet-atlet yang mewakili kontingen negara di sukan SEA datangnya daripada atlet-atlet universiti ataupun atlet IPT. Cuma mereka sebahagiannya memang ada di bawah program podium MSN, tetapi yang di bawah kita juga yang betul-betul atlet universiti yang berlatih juga universiti juga ramai juga yang sekarang ini menjadi perhatian kepada Persatuan Sukan Kebangsaan. Antara acara tumpuan adalah olahraga, sukan combat dan memanah. Edisi kali ini juga menyaksikan kem olahraga menjadi sandaran lubuk emas dengan KPT menjangkakan sekurang-kurangnya meraih 11 pingat emas. Kehadiran dua pelari pecut negara, Shirin Samson Walaboy dan Muhammad Azim Fahmi juga akan menambah kekuatan kem olahraga kali ini. Secara keseluruhan, kontingen negara menghantar 382 atlet dan pegawai. Malaysia bakal beraksi dalam 18 acara dengan sasaran yang ditetapkan 35 pingat emas seperti tahun lalu. Saya yakin mereka juga faham supaya mereka memberikan apa orang kata komitmen sebaik mungkin yang paling maksimum untuk mereka berikan ataupun persembahkan di Surabaya dan Malang nanti. Edisi tahun lalu, Malaysia membawa pulang 49 pingat emas. Ia jauh mengatasi sasaran yang ditetapkan 35 pingat emas. Adakah kontingen kali ini mampu mengulangi kejayaan itu sekali lagi di Surabaya dan Malang? Sama-sama kita nantikan. Tina Rama, Indonesia RTM.